kat api dulu. Oh, minyak botol pakai minyak paket eh? Minyak botol. Betul, sedap kedai, je. Kedai kan tak ada pakai minyak paket. Ya. Yeah. Dia ni bahan mana apa kak? Yang ni ada bawang putih, okay. Bawang merah, halia, dan kari, empat sekawan lah. Ini dah di blender dah ni? Dah blender dah. Ada bawang putih, bawang merah, cabai kering. Tu adalah ketumbar biji tu kan. Ada lengkuas, serai semua lah. Santan mentah dengan santan kotak kita campur lah. Oh, santan kotak pun campur juga? Campur. Ini antara yang best seller lah ni? Gulai kawah ni? Inilah. Daging eh? Daging campur lah dengan paru. Paru lagi? Daging cincang lah dengan butter pisang. Bagi garing dulu ya? Bagi garing dulu. Okay, ini masukkan bahan-bahan yang dipisah. Yang dipisah tadi. Okay, itu apa rempah? Ni rempah-rempah dia. Ada sebut kari, sebut cili. Lepas kurma, lepas tu ni ketumbar hitam manis lah yang dah hancurkan kan. Okay. Keresik. Keresik ya? Dia biasa dah bubur rempah apa semua ni, berapa lama baru dia akan... Dalam 15 minit dia pecah minyak lah. Dalam 15 minit kan? Semua lauk lebih kurang ada berapa lauk tadi? 50 kot. 50? Asalnya, masak daripada pagi lah? Daripada pukul 7 lah. 7 pagi. Last habis ke semuanya masak lebih kurang pukul apa? Pukul 10 tu dah masak. 10 lah? Dah, ui, kejap je. Banyak dapur kan, sebelah sana lagi. Dapur banyak kan? Macam minyak dah? Dia tak lama kan? Lama. Pukul berapa kedai operasi daripada? Daripada start boleh pukul 8 lah. Sampai 8 pagi ada nasi dagang juga kan? Nasi dagang, nasi lemak. Lemak. Lepas tu kuitio mie goreng lah. Kuitio mie goreng lah. Maksudnya nak makan lauk tengah hari ni daripada pukul apa paling awal boleh datang? Tengah hari pukul 9 semua dah ada. 9 dah ada lah. Banyak dah ada lah. Saya ingat kan masak gulai kawah ni lama. Kejap je. Kejap je ya. Cuma nak tunggu dia melegak lagi je lah. Nak bagi dia lembut pasal pisang. Yeah, dah jadilah kuah dia ni. Dah. Dah direbus kat? Dah direbus. Ni dalam 10 kilo. 10 kilo? Turun pula. Terus masuk je. Mut pisang. Okay, dahsyat lah orang Kelantan eh. Boleh masak resepi utara. Semua orang Kelantan macam ni kak? Semua orang Kelantan. Sebab adik-beradik. Sedara mara kan? Mara. Tak ada tu kakak. Okay, jadi setelah bubuh ni, lebih kurang berapa lama dia masak? Dalam setengah jam kot. Nak setengah bagi jam, dia masak. Okay, bagi umur pisang tu masak kan? Oh, best ni. Gulai kawah giabok eh. First time ni tengok ni. Yang ni masak lemak ikan salai. Masak lemak labu. Okey, ni awal proses ni. Dalam proses. Ni ayam goreng biasa ni? Ni ayam biasa. Untuk apa? Untuk masak kicap? Masak kicap, masak merah semualah. Masak lemak ikan. Masak lemak ikan. Ini siput sedut. Masak lemak? Sedut masak lemak. Masak lemak. Oh, jarang-jarang dan susah nak jumpa ni. Cuci dulu siput ni kan? Kami dah cuci, dah rebus, baru potong. Ini semua lauk ni semua akak yang kontrol eh? Garam, perasa apa semua eh? Semua. Dah 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih eh? Masuk santan kotak lah. Santan kotak. Oh, dia santan fresh pakai, santan kotak pun pakai eh? Nak bagi pekat kan? Dia tahan lama, susah nak basi lah. Yeah. Tapi ramai tukar masak jangkat macam tu. Maksudnya dalam satu masa akak boleh masak banyak jenis lauk eh? Ini lauk apa ni? Tom yum? Ini tom yum. Tom yum? Tom yum. Yang sebelah tu nak masak apa tu? Ada... Yang ni keladi asam pedas. Pukul 8 pagi dah ada dah? Pukul 8 pagi dah ada dah. Okey, goreng pisang eh. Masak dah tom yum? Tom yum ayam. Siapa datang awal mesti dapat makan panas-panas eh. Masak lemak siput sedut ni dia berapa lama kat orang masak? Dalam 20 minit yang tu lah. 20 minit yang tu lah. Lemak labu tadi. Saya tengok banyak paket santan. Santan fresh je tu berapa kilo sehari? Sehari dalam 15 kilo. 15 kilo lah? Santan kilo, fresh. Wesh, tak tahan lah tengok. Kau pekat lah kalau pun. Ketam masak lemak kan? Okay, bahan yang terakhir lah. Yang terakhir. Bunga kantan? Bunga kantan, daun kunyit. Daun kunyit. Siap dah ni. Siap dah? Siap. Bismillah. Labu pula kan? Lemak labu.
Lada asam pedas. Lada asam pedas. Ha. Buat kuat orang perempuan juga masak ni. Perasa kan dia, ya? Perasa. Ajinomoto. Itu yang buat sedap tu. Ha. Ini garam. Garam. Ini pula gula. Kalau ada gula, mesti ada garam. Ha. Bila ada garam, mesti ada perasa, kan? Inilah ikan bekok tu, ya? Ya, ni ikan bekok. Dia orang Kelantan banyak makan ni, ya? Haa, ni pun kita import daripada Kelantan. Dia memang digoreng-garing-garing, kan? Haa, ikan gelama. Ikut, oh, ikan gelama ikan nama gelama. Dia. Bekok ni, siapa order baru goreng lah. Haa, dia panas-panas. Lebih kurang macam ikan masin, ya? Dia ikan masin. Ikan tu dijemur dulu, ya? Haa, dia jemur tapi dia tak kering. Tak ada lagi ikan ipoh, ya? Ya, tak ada. Bau dia pun sedap. Dia ada bau dia, ya? Masak dah? Terang. Dia makan panas-panas sedap. Bawang. Sabai. Oh, sekejap je. Sekejap je. Dia nak bagi layu je. Perah dengan limau. Siap dah ni. Siap dah. Nak masak asam pedas kelepot. Asam pedas kelepot. Okay, apa ikan yang ada? Ikan kembung, ikan pari. Ini awal-awal sedia lah. Ha, ya. Air. Ikan kembung. Ikan pari. Pari. Kantan. Cuk bendi je lah last. Bendi dengan tomato. Tomato. Kalau masuk awal dia lembek sangat, kan? Ni kita masuk untuk nak naik bau dia. Daun apa tu? Limau purut eh? Daun limau purut. Ni sekejap je ni dah boleh angkat dah. Sekejap dia... Oh, dah boleh angkat dah? Haa. Haa, ikan ni dah masak dah. Ikan bakar sambal lah? Ikan bakar Portugis sambal. Kan? Haa, Portugis. Portugis. Ni dia punya sambal. Sambal dia. Ya, harga dia ikut jenis ikan ikut, lah. Ikut jenis ikan, ikut saiz. 8 sampai 15. Berapa? 8? Kalau siakap 28. Okey. Ditutup lagi cepat masak. Okey. Sebelah tu pun ada sup eh? Dia sup. Sup apa ni? Sup keting, sup daging. Macam bihun sup, mi sup adalah. Yeah. Ada? Panas-panas sedap ni. Hai, ni goreng pisang panas-panas ni. Siap dah ni? Tunggu dah melegak sikit lagi, siap lah. Pisang pun dah mula lembut dah. Susah nak jumpa ni untuk pisang ni. Ambil sendiri. Ambil sendiri pisang, ya? Masak lemak. Masak lemak ketam. Cili api ketam. Oh. Ini proses nak bawa pergi depan? Haa, bawa ke depan. Bismillah, bismillah. Oh, hidang panas-panas. Time ni pukul 9, siapa nak makan baru masak kena datang pukul 9 kan? Panas-panas tapi sehari pun kami buka api. Dia sentiasa panas lah. Bagian lauk yang ada lah, ada jelata. Ni kuah lontong, ni kuah nasi dagang. Nasi dagang. Oh, ini kari. Ni kambing. Oh, ini nampak sedap ni. Ni paru. Paru masak kicap. Paru masak kicap. Daging masak kicap. Ni daging masak merah. Daging masak merah. Style tom yum tu ya? Ayam goreng kunyit. Ayam kunyit. Rendang ke apa? Yang tu rendang ayam. Rendang ayam. Kari. Kari, kurma, nenas dan pejeri terong lah. Labu masak tadi. Labu tadi. Okay. Ni cucuk bayam lah. Kita tengok kat dapur tadi. Ada keladi juga. Yang ni kari kepala ikan nyok-nyok. Nyok-nyok. Yang ni? Yang ni ikan semilang. Macam-macam ada. Ini pisang kan? Pisang masak lemak. Yang tu rebung. Oh, rebung. Kita berada di Bercam, satu kedai yang jual gulai kawah dan ada lebih kurang 50 jenis lauk dan macam-macam makanan daripada sarapan pagi. Ada sup-sup, ada ikan bakar, ada laksa, macam-macam. Pertama sekali kita nak cuba ni dia, ikan bekok. Dia famous dekat Kelantan, dia ikan gelama sebenarnya. Digoreng rangup-rangup, kita nak cuba terus. Orang Kelantan cukup suka ikan ni. Bismillah. Dia goreng bawang. Dia ada masin-masin sikit tau. Macam ni. Wah, ni yang garing ni. Yang kepala dia. Bismillah. Hangup bawang dia. Bismillah. Pertama ni makan ikan ni. Dia paling sedap kalau makan dengan budu. Ambil isi ikan ni, ambil budu sikit. Bubur dekat nasi. Ini style-style Kelantan punya makanan ni. Bismillah. Tadi teruk makan dengan budu ni. Bismillah. Tuan pisang. Yo, orang Perak pun pandai tau makan yang bodoh. Ambil sikit ikan bekok ni. Ambil sikit bawang dia. Bismillah. Sungguh-sungguh nikmat. Ambil kuah masak lemak ni. Ada siput sedut. Bismillah. Bismillah. Kalau orang Kelantan, dia makan bodoh macam ni. Dia ramas-ramas telur kuning ni.
bersama dengan budu, gaul dengan nasi bersama dengan ikan bekok ni, digaul pula dengan masak lemak. Oh, bismillah. Jadi teruk. Nak cuba gulai kawah daging berserta dengan embut pisang. Bismillah. Bismillah. Owner Kak Dah ni, dia dah buka kedai ni di Ipoh 15 tahun. Yang masak ni cuma adik-beradik dia, anak-anak dia. Ni ada sambal belacan. Bismillah. Ya Allah. Ada pucuk paku rebus pula. Sini macam-macam ulam ada. Makan dengan nasi serta daging gulai kawah. Bismillah. Gulai kawah dia memang A. Daun selam makan dengan budu sama telur rebus. Bismillah. Lauk pantai timur ada, lauk utara ada, lauk selatan ada. Satu Malaysia. Asam pedas dia masak panas-panas. Ini belah-belah selatan. Bismillah. Oh, ini order baru dia masak. Sedap, tak pedas sangat. Ini rupa ikan dia. Ikan pari. Ambil sikit ikan pari dia. Bismillah. Ini masak cantik. Asam pedas. Pedas dia sikit je. Light-light je. Dia tak pedas sangat. Bismillah. Ikut sedut ni dihirup kuah dia pun sedap. Bismillah. Ini dia, ikan bakar. Dia masak panas-panas. Oh, ikan pari bakar Portugis. Kita makan ikan dia. Bismillah. Sebiji rasa macam ikan bakar Portugis yang kita makan dekat shopping complex. Makan pula dengan nasi. Bismillah. Jadi teruk. Dan rasa juga ayam madu dia. Oh, ayam ni nampak macam digoreng rangup. Ya Allah, pekatnya kuah dia. Dia cecah sikit. Bismillah. Ya Allah, sedap. Sedap molek. Orang Kelantan royak. Dia sebenarnya kedai bila banyak pilihan, banyak lauk. Kita berselera nak makan, kita rasa macam nak pilih banyak lauk. Bismillah. Dan dia ada juga goreng pisang tu. Pukul 9.10 dia dah start goreng. Goreng pisang tu 30 kilo setiap pagi. Yang terakhir kita nak cuba sup keting. Bismillah. Yang ni macam style-style Thailand, style-style Kelantan. Sedap ni. Sup keting dia. Tengok. Bismillah. Nikmat bro. Elok, lembut je urat keting dia. Bismillah. Orang boleh enjoy macam-macam menu yang ada. Jangan lupa order goreng pisang ni. Goreng pisang dia memang sedap pun. Terbaik kedai macam ni kita boleh bagi 11.5 per 12 bintang. Terbaik, layanan sangat memuaskan. Lauk pun banyak, menu pun banyak. Rambang mata. Dia jemput datang ke Bercam. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Cara makcik, okey. Okay. Apa sesuai lah apa juga kan. Okey, kalau tengah dagang hari, biasa makan sini? Tengah hari, beli kari, beli lauk. Beli lauk-lauk lah. Masak nasi di rumah. Masak nasi di rumah. Yeah. Okey, tentang lauk dia pula macam mana rasa? Lauk okey. Harga, Berpatutan. Masih mampu lah untuk beli. Ya, ya, ya. Okey, baik. Terima kasih.